Remuk orang yang lu bu YouTube ke lo. Remuk, oh remuk. Yeah. Remuk, dah remuk. Berada di Meksiko, tepatnya di La Paz, dan hari ini saya bekerja cuma setengah hari. Nah, setengah hari saya buat ke pantai. Kita mendarat dengan menggunakan tender karena kapalnya lagi anchor. Nah, ini persiapan saya. Nanti saya bawa tas, terus ada gimbal, ada kamera. Ya, saya buat ngevlog ya. Hey, wait for my comeback. Rokok dulu. Wait for me, sir. Awas, mabuk laut. Tender berapa nih, tender berapa? Masa? Oh. Kalau nggak pakai sandal nggak? Ternyata pantainya tidak seperti ekspektasi. Ya, ekspektasi.
Kencang sekali bootnya tadi ya. Iya. Berapa speednya itu? Aduh, gila. Sekarang sudah sampai di pantainya ini. Ini namanya Pantai Lapas, Lapas Meksiko. Pantainya biasa saja, cuman kecil sekali. Ya udah kasih ini tuh apa namanya? Kasih komen nanti buat teman-teman yang di rumah, siapa tahu mau main ke Meksiko, mau ke pantainya. Pantai Cilacap. Remuk. Malah lebih bagus di Cilacap tuh. Kan ya. Paginya di drag test ya. Halo teman-teman, sekarang saya lagi bermain kayak ini. Nah tadi kan turun dari boat itu nggak langsung di darat kan, jadi boat masih di tengah laut, kita udah disuruh turun. Nah sekarang baliknya kita menggunakan ini. Nah, nih. Kita harus berenang menuju ke kapal. Nah, kapalnya di sana jauh sekali. Nah, itu ada si Topik lagi bersantai dia. Nah, ini teman kita nggak bisa pakai kayak, tapi sok-sokan pakai kayak. Bisa, Bik? Kayaknya angin mulai kenceng ini. Harus segera balik. Segera balik ke darat. Saya lagi menyelamatkan kawan nih. Yang kayaknya pegang ya. Ya, sekarang aku dayung ini. Ya, bentar. Halo Gusta. Hei. So, to kayak is not floating. So, ya? Oh ya, siap. So we have to be careful. Ini Gusta. Hah? Saya barusan merescue teman saya itu yang kayaknya bocor. Jadi setelah es di tengah laut. Teman-teman, remuk lagi. Remuk lagi. Nah sekarang beach time sudah habis, jadi kita kembali ke boat. Nah ini boatnya sudah dekat. Amigo. Bro. Bisa nipot.